Oke, kita sekarang ke mode bordir ya. Mode bordir pastikan sambungan masuk dengan sempurna. Nah, ini kita pasang. Masih alat soalnya. Oke, pertama-tama kita harus cek dulu sini ya. Nah, di sini untuk ngambil flash disk, di sini akan ada nanti isinya di sini ya. Kalau mencet ini nanti ada isi. Tapi nanti setelah diisi gitu. Kalau yang logo-logo biasa dia adanya di sini. Nah, gitu. Nah, tulisan ini tulisan biasa ini. Nah, sediakan flash disk yang kira-kira ukurannya kecil aja. 4 GB atau 8 GB, tapi isinya banyak-banyak. Isinya khusus file bordir saja ya. Dan ini kliknya import. Nah, itu. Nah, kalau isinya bukan file bordir nanti dia akan lama sekali bacanya. Nah, ini kita coba. Nah, kalau mau masukin ya, banyak masukin boleh langsung sekaligus 1 2 3 4 misalnya seperti itu ya, kita import saja gini. Nah, ini berarti sudah terimport ya kalau seperti ini. Nah, kita silang. Oh, di merek ya, lain tidak bisa. Hanya merek ini bisa buat nyimpen filenya. Nah, dari sini kita pencet ini. Nah, mana yang mau dipakai? Misalnya ini. Nah, ini. Karena ini besar, nanti dia akan minta. Nah, ini. Pakai frame besar, oke gitu ya. Kok ada bunyi kayak biasa kapan? Plastiknya. Nah, seperti ini. Nah. Oke lah ya, segini ya. Terus sekali kali segini. Apa paling bawah apa paling atas? Yang atas aja ya. Oke, kita langsung enter saja kalau begitu. Tapi ini startnya bener nggak gitu? Oh, di tengah. Di pinggir sini. Kampung sekali ya. Enter. Ini posisinya salah saya naruh. Yuk. Lagi cop. Nah, kita cengar ya. Ini aku salah berposisi ya. Kita balik. Nah, ini kita nggak tahu. Aku harus dibalik kah? 60. 60. Aku jadi bingung. Kalau gambar begini biasa saya gambar satu-satu ya. Kalau mas satu ada gini. Coba gambar yang lainnya ini. Oke. Enter. Iya, ini mau ya. Ayo cek lagi. Kita coba ke gambar yang tadi lagi ya. Misalnya kita matikan dulu. Ini gambarnya tersimpan.
coba yang ini coba ya. Ini terus ini minta besar. Gambar kebalik ya, coba setelah ke bawah apa ke atas. Ya kita lihat dulu ya hasilnya kayak apa. Lebih satu jalan-jalan dulu, nanti kita coba lagi. Data sudah oke.
dulu tandanya ini gede gede kode gede iya ya tanggung yang kirim 6 kirim maling mau tukar telurong bisa cici sementara cici sudah kode gede gede ya itu kayak tambah gambar gede iya terus di set gue kita dikirim Palopo, Sulawesi Selatan mana ini? Ini, tapi kita sedingin suruh dikirim itu dia ini kan anak itu dia main bisa rumah ke baru merolas baru isi tapi hasilnya bagus ini bagus banget. Sambung Sambung